guys nih. Di sini kita ngurus OSIS. Ngojeknya 4 menit ya guys, tapi hati rasanya deg-deg ser tenang. Di pangkalan ojek semua. MLD. Di sini nanti kalau kita pulang ya guys, lewat sini nggak pakai ojek. Kita turunnya nanti lewat sini, nggak pakai ojek ya. Kita mau menuju makam Sunan Muria ya. Masih naik.
suasananya sejuk banget, adem, adem. Ini mana gak terlalu adem, biasanya kan adem cukup sejuk sampai ke sekarang pukul 3:30 ya teman-teman. Biasanya padet. Padet hati-hati tangga. Ini sekarang jalan keluar guys. Kita lewat lorong seperti ini ya, keluar dari makam Sunan Muria. Di depan itu rombongan saya ya guys, masih di belakang juga. Kita yang pertama keluar guys, karena kita tadi waktu duduk di sana baca tahlilnya di depan pintu, jadi kita bisa keluar duluan. Nah, di sini kita mau ambil sendal yang udah kita taruh di sini tadi sebelum kita masuk ke makam Sunan Muria. Nah, di sini kalau mau ambil air, di sini ada air untuk minum. Airnya di dalam gentong. Ini rombongan saya. Orang rok. Beri minyak. Ganti sendal. Monyetnya nak kono kalau. Kalau aku ndelok monyet sik ta. Ini yang habis ziarah pada istirahat dan sholat. Ini tempat sholat pria ya teman-teman. Ini pas ini waktu asar ya. Mae, engko belum mae.
Ini perjuangan kita turun nanti guys. Konon katanya ini namanya buah parijota ya teman-teman. Katanya untuk yang ibu-ibu yang lagi nyidam boleh dikasih makan ini, katanya ntar anaknya bisa cantik kalau cewek, kalau cowok bisa ganteng katanya ya, mitosnya. Nah sekarang saatnya kita mau turun ya, kita habis ziarah. Sekarang kita mau turun. Nah, kita turunnya melewati tangga ya, teman-teman. Lewat tangga. Nah. Dari mana? Ada yang beli pulsa? Sepuluh. Orang 10. Belum pernah punya tadi kan dari Pasar,
Dulu guys, turunnya guys, kita mau cari jajan, beli sosis. Iki lo sing ana pare ne. Sosisnya besar apa kecil? Apa kecil?
Bye.